Halo, halo Mas. Halo Aldi. Kita tunggu teman-teman yang lain bergabung. Oke. Hari ini dojo ya? Iya, Mas. Bagian seru.
Aldi mau dimulai? Jam. Kita mulai aja Mas ya. Iya, soalnya udah mau 10 menit, udah lewat. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minasan konnichiwa. Jadi, ini adalah hari kedua workshop kita materi HTML CSS. Nah, kemarin itu teman-teman udah belajar CSS1, HTML CSS1 dan HTML CSS2 bersama Mas Sakti. Nah, yang kemarin teman-teman pelajarin itu bakalan kita lakuin latihan hari ini ya Mas Sakti ya. Jadi, buat pemanasan dulu sebelum teman-teman mulai pemaparan dari Mas Sakti nantinya, kita main game dulu. Jadi, sebelum kita main game, jangan lupa buat teman-teman di-upload ke Instagram story-nya untuk kegiatan hari ini. Nanti yang story-nya paling bagus bakalan dapat hadiah dari tim project. Oke, kita main game dulu. Oh ya, di sini kita juga ada Mas Nurman selaku manajer dari project. Halo Mas. Halo. Udah ketemu kok kemarin. Sebagai informasi aja kalau di sini kita udah kedatangan Mas Nurman. Oke, kita share screen dulu. Nah, kita bakalan adain game tebak gambar. Nah, sebelum kita mulai, kita bakalan tebak gambar dulu dengan clue-nya gambar apapun bisa jadi apapun. Jadi, teman-teman harus berpikir kritis ini gambar apa dan nantinya teman-teman harus bisa nebak. Oke, ada dua level. Yang pertama itu level easy atau level mudahnya. Jadi, teman-teman bisa tebak melalui kolom chat atau bisa mungkin kolom chat aja ya. Biar game-nya juga lebih ke lengkapin kata-kata dari gambarnya. Jadi, teman-teman bisa jawab lewat kolom chat. Oke, gambar yang pertama. Siapakah orang yang ada di layar teman-teman? Jadi ini masih level easy. Teman-teman bisa jawab kayaknya. Oke, udah ada beberapa yang jawab. Dari Kak Adrian, Kak Vivi, Nurul, dan Kak Diki. Apa-apa? Mas Norman kayaknya nggak kenal nih. Oke, jawaban yang pertama itu adalah Atta. Ya, mungkin teman-teman juga udah pada kenal sama Atta Halilintar. Ya, lumayan terkenal juga kalau teman-teman sering nongkrong di YouTube atau di Instagram atau TikTok lah. Jadi Mas Atta ini ada suaminya Aurel dan anak-anak dari anak Mas Anang. Informasi yang sangat berguna. Oke, kita lanjut ke level menengah ini. Mungkin ya 50-50 lah antara bisa atau enggaknya. Ini antara masuk akal sama enggak masuk akal. Nah, ini apa ya? Oke, ada yang jawab beras. Beras. Jadi ada 5 huruf. Ada sedikit jawabannya atau hintnya ada huruf A sebelum huruf terakhir. Langsung jawab aja teman-teman melalui kolom chat. Oh ya, teman-teman bagi yang kameranya bisa dibuka, mungkin bisa dibuka aja biar kita seolah-olah interaksi dua arah. Nah, Kak Vivi jawabnya ketan. Ayo, ada perbedaan. Nah, baru aja mulai udah ada perbedaan. Ayo, santan kelebihan Kak Diki. Santan ada 6 huruf. Oke, Kak Diki kayaknya ada garis satu lagi setelah huruf terakhir. Nah, ini adalah gaba atau bulir padi. Jadi teman-teman, jawabnya yang warna putih. Tetapi yang ditanya adalah yang berwarna kuning kecoklatan. Jadi ini adalah bulir padi atau biasa kita sebut dengan gaba. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih. Jawabnya beras juga. Oke,
Typo. Jauh typonya. Oke, gambar selanjutnya ini kita naik level sedikit ya. Ini baru sedikit agak ya, teman-teman harus berpikir di luar nalar ya. Oke, kita mulai. Nah, ini gambar pertama. Jadi ada 8 huruf. Di huruf kelimanya ada huruf G sebagai hintnya. Ayo teman-teman. Coba berpikir di luar pikiran biasa, harus di luar nalar ya. Ayo Mas Terlan. Aduh, malah keklik dong. Aduh, nggak jadi. Gagal. Ini serigala. Gagal. Anggap aja nggak ada. Oh, nggak bisa. Udah terklik. Pura-pura jawab serigala. Oke, okay, sorry ya teman-teman. Jadi tadi ada kesalahan teknis. Langsung keklik. Jadi jawabannya adalah kanguru. Jadi kanguru itu dia nggak ngajar ya. Buat teman-teman ketahui, kanguru itu bukan seorang pengajar. Kanguru itu dia bukan guru. Kan fakti dong, kanguru kan fakti. Oke, selanjutnya nih ada hewan yang bertubuh besar. Dia sedikit berlemak ya, kalau kita lihat di gambar. Itu ada 7 huruf. Kak Adrian jawabnya kambing. Oke. Kak Diki atau Kak Vivi dan yang lainnya kanguru kudanil. Harus di luar nalar. Harus di luar nalar. Iya. Jadi outside of the box, ada box lagi. Nah, di situ tuh. Jadi dua box mikirnya. Komodo. Komodo ada 6 huruf. Ini ada 7. Oke. Langsung kita jawab aja nih. Udah ada... Apa nih jawabannya? Udah ada 12 peserta yang sudah bergabung. Oke, okay, buat peserta yang baru bergabung, kalau bisa hidupin kameranya, silakan hidupin kamera. Dan jangan lupa post di Instagram story kalian. Nanti Instagram story yang paling bagus akan diberikan hadiah oleh tim project. Dan buat teman-teman yang baru gabung juga, kita lagi main game dan ini sudah level master atau level profesional. Jadi langsung tebak aja ini hewan apa yang ada di layar teman-teman itu. Berapa huruf K? Ada 6 huruf. Oke, ini kayaknya masih pada mikir nih. Ayo, yang lainnya. Langsung tebak aja. Ada jawab kerbau. Kerbau, 6 huruf. Kudanil. Oke, itu terlalu masuk akal. Komodo mungkin bisa. Kanguru hilangin 1 G-nya. Nggak bisa. Ini... kita sudah apa ya, ini tidak sesuai dengan KBBI kambing. Oke, Kak Diki dan Kak Adrian jawab kambing, kan Daniel kura-kura. Oke, kita jawab aja, ini adalah kambing. Nah, jadi kambing ini dia sebenarnya bukan kuda Daniel, blasteran dia. Kambing sebenarnya bukan kuda Daniel. Dia kalau jarang mandi jadi kambing, tapi kalau sering main di air dia jadi kudanil. Kalau kambing dicukur kayak gitu bentuknya. Gambar satu, dia berbulu, kakinya pendek. Oke. Kawin silangnya spesifik. Sebelah-sebelah. Oke, ini ada satu lagi. Dia ber... Nah, oke. Ayo, sebelum kita mulai, bentar lagi kita mulai materinya. Jadi, langsung jawab dulu biar cepat. Kelinci, kudanil. Kata. Jadi kalau manggilnya kata gitu harus lama. Iya, biar. Cuma. Soalnya ada 7 kan ini. Ada yang nanya balik, kumaha?
Ayo, ada 6 huruf. Kadiki, Kanurul, ya Vivi, Adrian. Ayo, apa? Kancil, kancil 6. Apa ya? Kambing, kapibara 8. Kambing lagi. Kambing banyak, kambing silang ya. Oke, langsung kita jawab ya. Keledai. Nah, jadi keledai itu karena mereka sama-sama berbulu seperti kelinci, jadi mereka bisa disilangin sehingga jadilah kelinci atau kelinci keledai. Bisa dipanggil kelinci atau keledai. Oh, masih ada dong. Ah, masih ada ya? Oh ya. Oke, mungkin ini last one. Nah, keledai versi light. Ya, keledainya pendek. Oke, ini ada dia gambar terakhir. Agak berlemak dan cuman kelihatan kaki, warnanya putih dan hitam. Ada 5 huruf dan kayak saya. Tapir. Bisa, bisa, bisa. Tapir. Oke. Ayo dijawab biar kita langsung mulai bentar lagi. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu kita jawab aja. Mungkin ini akan di luar pikiran teman-teman. Nah, ini adalah supir, jadi supir juga berpakaian hitam dan putih biasanya. Jadi tebak-tebakan ini dia nggak mesti hewan, tapi bisa aja kemiripan dari warnanya. Jadi karena supir taksi itu celananya putih, celananya hitam dan bajunya putih, jadi ya mereka mirip. Jadi ini adalah supir. Jadi kita bukan tebak hewan, tapi kita tebak gambar. Oke, tebak gambarnya selesai dan kembali kami ingatkan buat teman-teman yang bisa open cam, silahkan open cam, dan buat teman-teman yang punya Instagram, ya nggak mungkin nggak punya sih. Yang punya Instagram langsung aja upload ke IG story teman-teman, dan jangan lupa tag project ID, dan nanti buat story yang paling bagus bakalan dapet achievement atau dapet hadiah dari tim project. Oke. Okay. Nah, mungkin untuk main gamenya kita udahin dulu. Langsung aja kita masuk ke materi hari kedua, yaitu kita bakalan belajar 7-1. Kalau sempat kita bakalan belajar 7-2 bersama Mas Sakti. Dan tanpa memperpanjang lagi, kepada Mas Sakti kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Oke, cek mic-nya udah ya. Cuman. Oke, jadi ini di layar kita ada latihan HTML CSS 1. Asumsinya sebenarnya teman-teman udah nyelesain yang HTML CSS tadi 1 dan 2 kemarin belum? Kan kalau nggak salah ditinggalin terakhir ya? Di 2 chapter terakhir. Gimana? Siapa yang udah selesai boleh kasih jempol di study 2 dan 1 ya, 1 mau harus udah beres. Udah beres. Oh, alhamdulillah Mas Tiki ya. Yang lainnya gimana? Karena pelajaran kita hari ini kita akan menerapkan semua yang kita tahu itu di dalam 3 chapter dari Dojo 1 ya. Yang sekarang udah siap laptopnya, udah siap saya reset. Nah, ini kalau memang teman-teman udah pernah mengerjakan dan pengen ngerjain bareng-bareng, mari kita reset. Oke. Bismillah, ini adalah apa namanya istilahnya spesif
apa welcome screen dari HTML CSS latihan 1. Jadi kita tidak akan diberikan instruksi, tapi diberikan yang namanya spesifikasi. Spesifikasi itu tandanya yang ini ya, yang ada penggarisnya. Terus kemudian baru arahan yang ini bisa dilihat dengan yang tanda kayak apa kuning hijau itu. Oke, kita langsung aja. Di chapter pertama yang ingin kita buat adalah yang bagian ini. Header ya. Oke, gimana nih kira-kira? Apa sih spesifikasinya? Sebentar. Jadi ingin warna latar belakang berwarna cyan, warna biru terang ini. Kemudian warna teksnya putih. Kemudian ukuran-ukuran ini adalah antara padding atau margin ya. Kita yang harus menentukan hal itu. Kemudian 90 pixel ini adalah tingginya. Yaitu berarti height ya. Jadi kita bisa langsung aja tulis di sini. Nah, siapa yang lagi bareng-bareng ngerjainnya? Boleh di resen dulu biar saya tahu nanyanya sama siapa nanti. Gak ada? Masa? Nanti mah kita gantian ya. Oh ya. Kita kasih satu div untuk header. Oh, cara resetnya gimana? Oh, sini. Ada yang nanya cara resetnya. Kembali ke halaman kursnya. Kemudian pilih study yang dimaksud atau dojonya. Kemudian pilih detail pelajaran. Nanti mulai belajar ini kalau kalau belum ada. Oh, tadi udah di awal. Terlewat. Jadi di situ harusnya ada pilihan review ya atau tinjau. Itu nanti bisa di reset. Nanti akhirnya muncul ke sini. Ketemu? Siapa tadi? Mas apa Anggi? Oke. Kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan bikin dua. Di dalamnya ada div class untuk logo, berarti kita kasih header logo. Dan satu lagi adalah menunya. Div class header list ya. Ini jadi class header. Oke. Jadi kan di sini kalau kita ingat-ingat study satunya dan study duanya bahwa ada yang namanya kelas itu nanti bisa kita targetkan di CSS-nya ya. Nulisnya sesuai nama kelas yang ditulis. Seperti ini kalau kita menggunakan namanya header berarti kita panggilnya header juga. Misalnya tadi apa? Pengen warnanya warna ini ya. Cyan ini. Blue cyan atau 26D0C9. Berarti kita kasih background color 26D sekian. Dengan ketinggian 90 pixel. Gitu ya. Nah, sama ya. Oke, lalu ada tulisannya. Tulisannya belum. Oke. Terus, tulisan ini. Nah, Sakti, ada pertanyaan mengenai span? Udah terjawab tadi ya, belum? Span? Ya, oh, chat. Adrian ya? Ya? Adrian nanya span itu buat apa? Span itu kayak div? Secara tag dia sama, tapi span itu tidak mempengaruhi
karena dia inline. Jadi kalau div itu blok sifatnya, kemarin kan kita udah bahas ya, ada yang namanya inline, ada yang namanya blok. Itu span itu termasuk yang inline. Jadi dia tidak mempengaruhi misalnya kita kasih span tiba-tiba di dalam ini, maka dia nggak akan ikut ke tengah, ke bawah atau kemanapun, dia hanya tulisan aja. Seperti itu. Seperti kita menambahkan tulisan biasa. Bedanya dia di dalam tag sebuah elemen namanya span, yang artinya nanti kita bisa atur lebarnya. Kita bisa atur warnanya, kita bisa atur ketebalan hurufnya dan lain-lain. Jadi bisa ditargetkan. Gitu. Ya gitu. Coba Adrian. Oke. Lagi nyobain yang mana nih span-nya? Ditaruh di mana span-nya? Di sini mah kita pakai list dulu. Belum nyampe span. Nah, kalau Adrian pakai di mana? Pakai yang dot. Oh iya 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 benar-benar. Kemarin kemarin itu kita menggunakan span untuk tanda titik di study 2 itu biar tanda titiknya itu kan gede ya, maksudnya dari heading 1. Tapi dia pengen warna merah sendiri, beda sama head sekalimat hello-nya itu. Jadi dikasih span sendiri. Itu fungsinya. Jadi kalau dalam sebuah tulisan kita pengen ada yang beda beda sendiri atau beda banyak, tapi maksudnya pengen bisa diatur, nah pakai span. Sekarang kita pakai list ini untuk nulis ini apa sih? Kita lihat dulu. Tentang pelajaran dan hubungi kami. Nah, di sini tulisannya tentang pelajaran hubung kami. Gitu ya. Tapi kok masih ke bawah ya? Berarti kita harus jejerkan ke kanan ya. Nah, berarti dia jejer ke kanan dan warna putih. Namanya adalah header list. Kita pengen dia berwarna color, warnanya pengen putih. Ternyata tulisan project juga belum putih, berarti header logo ya. Dia juga harus berwarna putih. Itu ya. Tapi header list itu pengennya setiap tulisannya itu naik ke atas, berarti dia plot left. Gitu ya. Nah, tapi ternyata juga bersama dengan progetnya itu sendiri, tulisan logonya itu dia pengen plot left juga. Berarti ini soalnya belum berjejer. Nah, sekarang sudah berjejer. Oke, speknya kita lihat lagi. Warna putihnya udah, oh tulisannya F ya. Terus kemudian ketinggiannya udah dapet, lebarnya nggak disebutkan, berarti yang disebutkan dulu. Ukuran font 36 pixel. Kemudian dari sebelah kiri dia 40 pixel, berarti antara padding atau margin nih. Padding left 40 pixel. Cek dulu. Padding topnya berapa? 20 ya? Oh, gede juga itu. Kalau gitu, kita tulisnya begini. 40, 40 atas bawah. Bukan ya? Kiri kan? Berarti 20 dulu. Nah, udah agak mirip. Cuma tinggal... Sorry. Tinggal bagian yang list. Yang menu itu kita 20 semua ya. Oke. Berarti setiap ini kita kasih padding 20 pixel. Ini kenapa dia nggak ke bawah ya? Ada yang kurang nih. Oh, ternyata atas bawahnya bukan 20, tapi 33.
Berarti atas bawah itu di sini 33 pixel. Sip. Beres ya. Ada pertanyaan? Aman ya, teman-teman. Kalau aman, kasih jempol. Aman. Mas Anggi gimana? Anggi? Oh, Marcel, Abdul. Oke, jempolnya udah banyak. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh langsung ditanya ya. Oke. Oh ya. Sekarang bagian paling atas dari halaman ini yaitu yang tulisan Hello World ini. Nah, ini tadi yang pakai tanda pakai span biar dia tandanya enggak tandanya bisa misah. Kodenya akan selalu bawa dari sebelumnya. Berarti kita harus lanjutkan. Tulisannya apa? Tulisannya satu, kemudian H2. Oke. Di sini tutupnya ini. So, wadahnya apa? Si nama kelas apa aja ya? Kemudian di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada header 1. Tulisannya Hello World. Nah ini, langsung pisahkan dengan span. Kemudian A2. Ayo belajar coding. Udah harusnya. Kita lanjut ke sini. Diingat-ingat aja dulu. Pertama sih atas bawahnya itu adalah 100 pixel ya. Kiri kanannya 80. Nah, tuh. Kayak ini kan belum benar ya. Nah, top itu katanya pengen punya margin atau padding. Kita lihat aja. Margin topnya 100. Bottomnya 100. Oke. Terus margin left-nya 80 tadi tulisannya. Kemudian right-nya juga 80. Oke, udah lumayan. Terus ukurannya font ini yang H1 140 pixel. Jadi top H1 dia font size-nya 140 pixel. Wow. Sama ya. Kemudian font yang H2 60 pixel. Jadi top H2 font size 60 pixel. Oke. Kemudian udah, sekarang yang warna merah itu kan tadi udah dikasih span di sini. Top H1 span. Berarti kita targetkan dengan penulisannya top H1 span. Warnanya pengen merah. Color. Pengen merah. Tuh, udah. Selesai. Sampai sini. Benar nggak? Ada yang kurang? Cek lagi. Fontnya nggak disebutin apa. Langsung aja 140 pixel. Berarti udah benar. A2-nya 60. Bagian bawah 100, atas 100, 80, 80. Aman ya.
Nampakannya pun sudah sesuai. Oke. Okay. Ada pertanyaan dulu? Next. Pertemuan kelas itu pertemuan kelas itu terserah. Jadi lebih tepatnya bukan bukan terserah terserah banget, tapi secara sintaks sih memang terserah ya. Nama ini, nama top, bottom atau yang mana ini yang di sini itu terserah. Header list, header logo itu terserah kita. Nanti pada prakteknya ya. Mungkin kalau di editornya project.com mungkin ada yang mengharuskan namanya tertentu, tapi pada akhirnya nanti di editor kita sendiri, di project kita sendiri itu terserah. Yang jelas nama ini harus bisa kita targetkan di CSS-nya. Contoh karena kelas dia harus pakai tanda dot sebelumnya baru nama kelasnya. Itu cara selecting-nya memilih bahwa kita sedang menargetkan kelas top. Kemudian kalau itu adalah tag ya, H1, H2, P, atau paragraf yang maksudnya, input atau yang lain, itu maka tanpa tanda titik, gitu. Span termasuk. Oke. UTF-8, Vivi bertanya, apa fungsinya? Dan seberapa penting penulisan doc type? Apabila tidak ada doc type-nya, basically nggak terlalu ngaruh terhadap itu, tapi kalau kita lihat ke sini, ini lihat dari project.com itu sendiri, kita bedah langsung. Ini ada, kalau kita lihat source-nya, ada penulisannya dengan doctype HTML. Ini artinya tipe tipe dokumen ini dibaca sebagai HTML. Apa jadinya kalau nggak ada? Ya maka dia tidak akan serta-merta dikenali sebagai HTML. Jadi diduga aja. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata apa namanya? Kalau ternyata isinya bukan. Misalnya kita kasih gambar tapi dia nggak punya tipe datanya, gimana ya ngelihatnya? Bentar. Jadi doc type itu di sini itu karena sedang membuka sebuah halaman web. Rata-rata itu menggunakan doctype HTML sekarang. Kalau dulu itu tidak menggunakan doctype HTML, tapi dengan tipe XML, tipe yang lain. Itu maksudnya versi HTML-nya. Gitu. Pipi, ngerti kan? Kalau doctype-nya. Tapi kalau UTF-8-nya, itu adalah karakter set. Karakter set itu ya ini. Ini kan karakter ya. Kalau dibuka di aku share screen yang ini deh. Sekalian menjelaskan. Kalau di Windows ya, ada ini nih. Karakter map. Ini kan hurufnya macam-macam ya. Nah, ini set. Set itu maksudnya himpunan karakter ya maksudnya. Nah, ini Unicode ini setiap huruf beda-beda. Beda ininya, beda. Kelihatannya beda. Dan susunannya pun kalau nomor sekian artinya ini, nomor sekian artinya ini. Nah, itu sudah disepakati. Gitu. Nah, di dalam layar yang tadi yang kita kan bikinnya HTML. HTML itu berarti di layar ini kita harus terangkan bahwa kita itu akan menggunakan karakter set yang mana. Kita ternyata menggunakan UTF-8 gitu. Nanti kalau teman-teman masuk ke database mungkin atau ke tempat yang ya harus menyimpan data, nah hal seperti itu akan penting mengetahui ini. Untuk sementara sekarang pakainya sama aja UTF-8 aja. Biar huruf ABCD yang ini tampaknya sama dan kelihatannya sama gitu. Tinggal nanti kita atur hurufnya. Oke. Okay. Semoga cukup menjawab ya, Vivi. Isi jempol ya. Oke. Okay. Sip.
Oke, okay, kita lanjutin ya. Sekarang di chapter 3, yaitu bagian isi. Oke. Okay. Chapter 3 bagian isi, speknya apa? Speknya adalah, ini ada beberapa URL untuk gambar. Oh, kita pengen bikin gambar ini berarti. Mulainya dari, lihat sisinya dulu. Tingginya ternyata 500 pixel. Kemudian 500 pixel itu dimulai dari seksi sebelumnya 100 pixel turun dan di bawahnya 100 pixel juga, kiri 80, 80. Oke, sama. Terus ada H3. Oke, berarti kita tulis dulu kelas baru ya. Segmen baru. Div itu kan artinya division ya, pembagi. Jadi kita bikin bagian yang baru. Di sini kita kasih apa tadi? Isi ya, mungkin kita kasihnya main aja ya. Nah. Kemudian di dalamnya ada H3. Kan tulisannya pelajaran, benar ya? H3 habis itu apa? Ada item apa lagi? Ada gambar. Image ya. Kemudian ada paragraf. Oke, udah. Oke, itu tapi ini di dalam wadah. Nah, jadi image dan p itu di dalam wadah. Karena kita akan ulang sebanyak 3 kali, ya kan? 4 ya. Oke, nah, kita lihat di layar dulu apa yang sejauh ini kita sudah lakukan. Bentar, ini zoom bar-nya ngalangin. Nah, image-nya udah sampai mana tulisan itu. Sementara kita pengennya begini. Nah. Oke, yang udah apa? Yang udah adalah itemnya tulisan pelajaran aja. Nah, image-nya tadi kita ambil dulu satu URL gambar untuk yang pertama aja. Kita cek. Jadi source ini ya. Bener kan? Kemudian ini kasih nama dulu dong. Apa nih? List pelajaran ya. Main list. Plus main list. Oh, iya kan ini pelajaran. Berarti kita kasih namanya lesson aja deh. Biar semantik. Apa sih semantik? Semantik itu yang menerangkan isinya dengan baik. Yang menjelaskan. Dan ini kan lesson, oh bukan lesson list, ini lessonnya. Ini pelajaran 1. Kan nanti kita punya berapa pelajaran? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini di copy, paste sebanyak 4 kali. Tapi ini salah ya. Kenapa? Karena masih HTML semua. Terusnya, itu diganti nanti. Nah, semua ini kita masukkan ke dalam satu wadah yang lain. Dibungkus. Dan bahasa Inggrisnya apa? Plus lesson wrapper ya. Pembungkus. Oke. Karena udah dibungkus. Dirapin dulu. Lebih enak. Kemudian tulisannya apa sih? HTML dan CSS. Oke, berarti di sini harus ada tulisan itu. Ini belum ada ya. HTML dan CSS. Dah gitu. Yang kedua apa? Itu gambar biru kayaknya PHP ya. Kayak gambar ungu. PHP Ruby Swift. Oke. PHP Ruby Swift. Tapi gambarnya masih hijau semua, berarti harus ada yang berubah. Swift itu ini, copy aja langsung, URL-nya, Ruby-nya juga sama. Jadi yang pertama harus disiapkan ada elemennya harus ada dulu di tempatnya.
Karena kalau nggak ada, kita mau melakukan perubahan terhadap apa. Nah, kalau udah, baru kita cek lagi. Oke, udah ya, udah ada semua. Sip, nanti baru kita masuk ke file style sheet CSS-nya. Pastikan itu di bagian yang kita maksud. Ingat, pemrograman itu komputer bacanya dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi karena kita sudah masuk ke section yang license ya, pelajaran ini, daftar pelajaran itu, jadi kita tulisnya misah di sini sendiri. Dia pengen mainnya katanya tadi height-nya, saya lupa, lihat lagi aja. Height-nya 500. Berarti ditulis di sini. Height 500 pixel dengan padding dari atas berapa? Padding lagi margin ya, kan digeser ya, bukan dijejalkan. Atas 100 dari kiri 80 ya. Nah tuh, kemudian apa namanya, margin bottomnya juga 100, nggak akan kelihatan sekarang karena di bawahnya belum ada apa-apa. Margin rightnya 80, tulisannya gitu ya. Kenapa? Karena di sini ini 80 di kanan, 100 di bawah. Terus oh, H3-nya 28. Jadi ada main, kemudian H3. Tahunya karena dari main langsung ada elemen H3. Berarti kita targetkan ke main dulu, baru ke elemennya, tag-nya namanya H3. Font size 28 ya. Nah, tuh. Udah mirip, tapi harusnya ada garis di situ sama ada jeda ya. Berarti ada garisnya di situ 2 pixel. Garis itu namanya border ya. Bordernya di bawah tapi kan jadi border bottom 2 pixel dengan warnanya solid. DEE7EC. Nah, ya. Cuman dia punya apa tuh? Padding ya, padding bottom 15 pixel. Soalnya ini nih. Dari tulisan ke garis itu kan batasnya border itu kan paling luar ya, sebelum margin, berarti padding ini 15 pixel. Tuh, udah segitu. Tapi ini ada, oh berarti ada yang kurang lagi. Coba 50 pixel punya siapa? Punya ini, punya yang 4 ini. Fontnya udah ya. Fontnya H3 28, padding 15, bordernya udah. Udah. Sekarang kita masuk ke main, ada lessons list. Nah, itu yang punya 50 pixel tadi. Jadi dia punya margin top 50 pixel. Dia kok nggak mau dia? Oh, berarti bukan dari lesson list. Namanya bener nggak? Lesson wrapper, sorry. Kok lesson list? Tuh. Wrapper. Nah, baru tuh. Bener ya? Kemudian, masing-masing ya, kita jajarin dulu aja ya. Kita jajarkan namanya dari masing-masing, berarti setiap masing-masing ini adalah main lesson ya. Setiap lesson itu akan kita plotkan. Nah, benar. Tapi dia punya
Lebih 40 ke kanan ya. Jadi masing-masingnya itu punya jarak kanan 40. Oke. Terus. Dan ke bawahnya 30. Di bottom 30. Itu di lesson wiper atau di lesson aja? Kayaknya di lesson wiper ya, bukan di lesson. Ini salah. Coba kita tuh penampakannya. Kok nggak terlalu kelihatan di sini? Kelihatannya nanti ya. Di sini margin bottom 30 pixel. Karena ada yang, oh bukan. Dari gambar 30 pixel. Tuh, salah lagi. Berarti kita harus ngecek gambar. Ada lesson, ada image. Kemudian setiap masing-masing lesson itu padding bottomnya 30 pixel. Dan tulisannya 24 pixel, berarti lesson P ya. Tadi kan namanya P. Apa, Pak? Elemennya P kan? Tuh, P. Lesson P. Lesson image. Ke font size 24 pixel. Oke. Udah mulai mirip. Apa yang kurang? Atau sudah? Kayaknya udah. Kita pencet ya. Gimana sampai sini? Oke, beres. Ikutin ya. Bingung nggak? Kalau bingung kasih tahu ya. Kalau teman-teman ada yang bingung, boleh langsung open mic, bilang sama Saktinya. Ya. Ya, kita lanjut ya, sambil menunggu pertanyaannya. Sekarang udah masuk ke bagian formulir yang paling bawah. Berarti, kita lihat dulu nih. Formulir itu maksudnya yang ini, yang menghubung kami, email, pesan, dan bidang wajib ini kirim. Oke. Oke, berarti apa dulu? Elemennya dulu kan? Bikin div si nama pas apa nih namanya? Formulir. Jadi form ya. Tapi kalau keyword form udah ada yang pakai, jadi mendingan itu kontak us, kontak aja deh. Kemudian di dalamnya ada apa? Ada email, ada pesan. Berarti kita kasih div plus ini. Oh, itu kan formulir ya, jadi ada ini form, nanti di dalamnya ada 3P ya, email, kita copy aja ini biar nggak salah. Ini banyak tulisannya nih, di email pesan, nah itu harus ditulis, kita copy dari situ. Nggak bisa. Oke. Gitu ya. Oh, sebelumnya ada sesuatu dulu. A berapa nih? A3. A3, 28 pixel. A3,
Hubungi kami. Form, terus. Pesan, terus. Ini biar nggak salah ketik, kita copy, paste ke sini, tutup. Oke. Nah, di bawahnya ini kan kemarin kita udah belajar ada yang inputnya satu baris, ada yang bisa banyak baris. Berarti bedanya adalah yang satu adalah tag input. Yang satu lagi adalah text area. Sementara kalau yang tombol kirim ini, itu kita menggunakan text input untuk tapi tipe submit. Value-nya kirim. Mirip lah ya. Yang pasti udah ada. Nah, baru kemudian kita atur. Hubungi kami ini ada border kecil di situ. Kita lihat dulu. Oke, kita masuk ke stylesheet. Pertama, kita atur dulu yang namanya contact tadi. Punya lebar 100 pixel. Ya kan, itu katanya seluruhnya per pixel. Enggak, bukan kontak ya, yang 100 itu formnya. Form, ya benar. Kontaknya itu sendiri sekarang ini dulu deh, kontak H3. Dia font size 28. Tuh. 8. Tapi kontak itu ada di batas kirinya, harus dikasih margin topnya 100 pixel, margin leftnya 80 pixel, margin bottomnya 100 pixel, margin rightnya 80 pixel. Oke, okay. Ada yang saya tulis? Oh iya. Jadilah dia di sejajar dengan yang atasnya. Oke, okay. Selanjutnya. Di setiap, oh iya, yang H3 tadi ada border bottom, ya kan? 2 pixel solid warna DEE7H sama. Dan tuh tapi masih terempel. Berarti dia harus dikasih padding ke bawah dari ke bawah 15 pixel. Nyambung ya. Teman-teman. Oke, udah sama. Sekarang ini ada batas ke atas 50 pixel. Oke. Okay. Punyanya foam. Padding aja ya. Padding top 50 pixel. Let's see. Dari sini ke sini 50 pixel. Sama ya. Oke. Okay. Lalu di setiapnya ada garis batas juga nih berarti. Setiap apa nih? Setiap P. Jadi kontak P. Oh enggak, sebentar. Setiap masing-masing P ini ada ke bawah 10 pixel. Berarti padding bottom. Bottom juga 10 pixel. Tuk-tuk.
Tapi ke atasnya dia 30 piksel. Oh sama ya, bottom sama top. Oh enggak beda. Kiri kanannya 20 piksel. Itu punya siapa? Bukan punya P. Oh ya, bukan ya. Oke. Cek lagi. Teman mirip, Pak. Belum ya. Karena width-nya dari oh. Itu input dan text area. Itu punya width yang sama, yaitu 400 pixel. Dan oh, dia yang pasti punya padding. Kiri kanan. Tentuin ya. Teman-teman kalau udah ada yang bersuara. Padding right adalah 2 pixel. Tapi bottom. Oh, nggak sama. Sama semua. Padding top 20 pixel. Padding bottom 20 pixel. Nah, yang garis ketebalan ini punya siapa ya? Sudah sampai sini. Tuh, benar ya. Sama lebarnya. Ini nggak disebutin, tapi ada border bottom 1 pixel di IP ya. Border bottom 1 pixel solid E7EC, benar nggak? Batu platen. Terus, nah, kalau bingung kita pencet kirim aja. Nanti dicek sama server. Nah, ini kelihatan. Ada yang kurang. Apa tuh? Ini jarak terlalu turun. Ini ke atas. Oh, itu. Berarti segini. Nah, ini yang lamanya di sini nih. Menyesuaikan dengan berarti tadi tinggiannya kelebihan ya. Ini cuma 150 aja. Ada padding top yang 30. 50. Mana tuh 50 dari siapa itu? Dari H3 ya? Heading bottomnya 15, oh udah dapet. Udah. Terus kemudian form. Kemudian P. Pixel kan tulisan. Pixel. Ya, siapa yang udah bisa?
kurangin 30 karena nanti untuk 30 ke atas 20 dari form. Oke, sekarang bawahnya bidang field diisi itu input yang namanya submit ya. Masih pembeda kelas kiri. Dia punya sendiri fontnya 18. Color textnya 88 dan EAB. Background color EAB 7 C. Benar. Thanks. Dia 30 masalahnya opacity-nya pun turun ya. Oke, coba kita lihat apa katanya. Beres ya? Oke. Di sini ada pertanyaan? Jadi yang nanya. Rifat, Marciano, Tanggi, gimana? Kalau saya bilang, kita udah nyampe putar soalnya. Putar adalah bagian terakhir dari sini. Udah. Pengamannya kita lanjutin ya. Seperti yang ini. Tapi kita tinggal tulis aja. Dua elemennya. Sesuaikan. Ini yang ada kiri kanan ya, plot. Masih ingat? Mas Peter, kemudian ada Mas Peter logo ya, tulisannya Toget, kemudian div Mas Peter list menu-menu yang itu tentang kalian hubungi kami. Dari top nggak ada lagi kan itemnya. Oke, sekarang putar putar itu punya ketinggian 120 height 120 pixel dengan padding dari atas kiri kanan dia ya, marginnya margin kok bentuknya gitu berarti bisa padding 1 pixel kemudian lihat dulu. Oke, sampai situ fontnya 32. Langsung nih, berarti footer footer logo font size 32. Oke.
warnanya putih. Jadi tulis. Oh, ada tulis. Latar belakangnya dulu. Oh, latar belakangnya. Biar kelihatan. Warna di semuanya adalah putih. Jadi nanti kelihatannya nanti gitu. Oke. Karena kita logo itu muter di kiri, berarti kita kasih plot left. Sementara footer dot kita akses ke footer yang list ya tadi. Namanya plotnya pengennya ke kanan. Terus kemudian masing-masing dari list itemnya itu pengen dikasih jeda. Jedanya 20 ke bawah ya. Heading bottom 20 pixel. Udah ya? Udah harusnya. Udah. Bener ya? Sama kan penampakannya? Coba kita lihat. Biasanya ada kode bawaan dari atas yang bikin dia nggak sama. Tapi kita bandingkan aja langsung. Tuh kan. Sekali gitu. Nah, tuh ke bawah harusnya apa? Kurang turun ya berarti maksudnya. Kurang turun dan dari kiri. Oh iya. Ini memang 40, tapi dia harusnya ikut ke margin yang sebelumnya ya. Ada margin 100 pixel. Atas bawah 80 pixel di kanan. Oh, belum juga. Apa dong? Dia belum ke sana. Oh, sama ya. Dia nggak dikasih margin. Bentar. Bentar. Gak ngejajar ke sini berarti ini harusnya di sini kan? Tapi kurang. Ini 40 atau 40? 40. Oh, kita tambahin. Ya kan pengennya dari untuk perhatiin kan tadi yang ini 80. Berarti dia 80 tambah 120 berarti ya 80 tambah 40 120. Tapi khusus untuk padding tempatnya. Kelebihannya. Tapi kalau tambahin 80 jadi cuma 80. Jujur enggak? This is a tricky part. Putar logonya ya. Ini logonya. Gak ada spek berikutnya. Bentar kita cek lagi. Tapi teman-teman sampai sini ada yang ngikutin gimana? Udah ada yang nyoba? Belum? Jadi sebenarnya kesulitannya di sini itu kalau misalnya kita lupa bahwa itemnya itu di atasnya itu berapa ukurannya. Biasanya ke bawah kayak gini. Solusinya kita menyesuaikan berdasarkan yang terlihat.
Berdasarkan itu, headingnya udah benar, margin bottomnya 30. Itu punya siapa? 30. Banyak kan ya? Atau enggak? Masih 20 sudah. Sudah kan? Bottomnya 20 udah benar. Kirim enggak oh ininya harus turun ya oh, ini dari bawah naikin pixel kemudian yang di set itu memang semuanya 40. Iya gitu. Iya kan? Ah, benar. Oke, selesai. Aldi, silakan. Kayaknya sesi ini kita udah selesai. Teman-teman gimana? Oke, Mas Diki. Selesai ya. Mantap. Kalau ada yang ikut ngerjain dan terus bingung, coba ada yang mau nanya atau gimana? Oke, teman-teman, ada yang kebingungan nggak dari apa yang udah ditampilin sama Mas Sakti? Kalau ada yang kebingungan, langsung aja ditanyain. Selagi kita belum mulai sesi selanjutnya. Aku stop share ya. Oke, Mas. Nah, untuk sesi selanjutnya itu kita ada break 10 menit. Jadi teman-teman kalau ada kendala langsung tanyain aja dulu. Teman-teman gimana? Kalau aman kami minta reaction-nya boleh kasih jempol atau kolom chat. Kadiki aman. Kadiki juga aman. Oke, udah pada aman nih Mas Sakti. Nah, selanjutnya itu kita ada break dulu sebentar. Sebelum kita masuk ke breakout room nanti. Untuk kita buat grup coding Dojo 1 atau Dojo 2 buat teman-teman ngelanjutin atau bagi yang belum ngerjain Dojo 1 kita bakalan buat grup Dojo 1 nanti buat teman-teman latihan selama kurang lebih 1 jam. Oke, jadi kita break dulu berarti ya Mas Sakti selama 10 menit. Oke. Okay. Nah, sebelum kita break, sebelum break itu,
diingatin buat teman-teman, buat yang belum upload ke Instagram story kegiatan hari ini, teman-teman langsung aja di-up ke Instagram story-nya kegiatan hari ini, yaitu kegiatan workshop-nya kita latihan 72. Nah, bentar ya. Sebelum kita break, ada info penting nih buat teman-teman. Jadi, nah setelah program workshop ini, teman-teman udah belajar HTML CSS 1 dan 2 dan juga belajar dojo-nya. Kalau teman-teman cuma belajar itu masih ada yang kurang nih. Jadi teman-teman itu harus nerapin websitenya itu responsif atau bisa dilihat secara teratur melalui smartphone ataupun tablet. Jadi pembelajaran selanjutnya itu teman-teman bisa nih ngikutin workshop selanjutnya, yaitu responsive web page atau halaman yang responsif bisa dilihat dari smartphone atau tablet. Nah, untuk pendaftarannya itu teman-teman bisa melalui link yang tertera di halaman teman-teman, di layar teman-teman, yaitu bit.ly/HTMLCSSWorkshop2. Nah, setelah pembelajaran CSS 1 dan CSS 2, setelah teman-teman kerjain dojo-nya, untuk nerapin bisa dilihat melalui smartphone ataupun tablet, teman-teman bisa nih ngikutin intro to HTML CSS responsive web design. Jadi, desain halaman teman-teman itu harus bersifat responsif dan atau bisa dilihat melalui smartphone atau tablet. Nah, workshopnya cuma satu hari dan teman-teman bisa langsung praktek bersama instrukturnya. Jadi langsung aja daftar di bit.ly/HTMLCSSWorkshop2. Oke, nah apa yang bakalan kalian dapetin dari workshop selanjutnya itu, yaitu teman-teman belajar materi fundamental HTML CSS 3 yang tersedia di Project. Kemudian akses Project Plus untuk praktek langsung selama 3 hari. Juga ada sesi mentoring seperti yang kita lakukan sekarang. Dan akan ada sertifikat workshop. Nah, harap untuk tidak menggunakan VPN dan proxy ketika teman-teman menggunakan Project. Nah, periode pendaftaran itu dari 25 Juli sampai 5 Agustus. Kemudian periode eventnya itu pada tanggal 6 Agustus. Jadi jangan ketinggalan buat teman-teman yang pengen ngelanjutin programnya atau ngelanjutin pembelajarannya, jangan lupa daftar di HTML CSS Workshop 2 ini. Oke, kita break dulu selama 10 menit. Berarti sekarang 14.26, kita tunggu sampai 14.36. Oke, kita break dulu sebentar ya.
Okay, kita balik lagi teman-teman. Sudah 10 menit waktu break-nya. Jadi kita masuk ke acara selanjutnya. Yaitu kita bakalan ada breakout session atau teman-teman ngerjain dojonya yang tadi
boleh lanjut dojo kedua bagi yang udah selesai dojo satu. Jadi kita breakout room, nanti teman-teman ngerjain bareng. Sorry Mas Eki, pesan dari gue aja. Jadi kita buat breakout room dulu. Mas Eki bisa bikin breakout room-nya? Jadi bagi berapa nih? Ada berapa? 10-2 ya? PT. Ada 9. Bagi 2 ya, bagi 2. Bagi 2 ya. Berapa nih? Ada 9 ya? Ada 8. 8 kurang. Ada 8. Bagi 2 aja ya? Bagi 2, bagi 2. Sampai pencet ya. Oke, udah. Terus Mas Norman sama Mas Aldi. Halo, coba tiga. Oke. Jadi sebelum di apa namanya? Sebelum pada masuk ke sana, nanti sebentar lagi mungkin Zoom-nya akan munculin invitation kali ya. Bahwa sudah desain. Habis itu nanti saya akan bolak-balik masuk ke room 1 dan room 2-nya di mana teman-teman punten share screen di apa namanya? Dojo-nya itu biar kita sama-sama ngerjain. Itu kali maksudnya ya. Jadi biar bisa kalau mau langsung ditanyain juga boleh. Teman-teman pada pakai laptop kan ya? Aku assign ya. Silahkan dipencet. Ya, silahkan masuk semuanya. Halo Mas Tiki, Mas Fadil. Kayaknya ada berapa di sini? 5 PP ya? 1, 2, 3. Kita bertiga di sini ya? Kalau di room yang satu lagi. Gimana sih? Oke, jadi kita sekarang di sini mulai latihan CSS 2. Kelihatan ya. Kita juga di sini punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 chapter. Ini kalau udah ada yang ngerjain kayak gini, kita bisa pencet reset. Dan start. Tuh. Dari awal, nanti dari nol lagi. Ini kita mulai. Nah, coba langsung aja. Ini udah dibuka untuk screen share-nya bersama-sama. Jadi Mas Diki sama Fadil sama Vivi boleh share screen. Bisa? Coba kita sekarang share stop screen. Coba dari Vivi mungkin share screen-nya. Ayo. Udah? Mas Diki gimana? Halo. Siapa nih yang mau share screen nih? Kita mengerjain bareng-bareng. Ini sambil nunggu aku pindah dulu ke room sebelah ya. Mengecek yang sebelahnya. Halo.
Nah, ini udah, Mas. Ini punya siapa nih layarnya? Mas Anggi ya? Ya, Mas Anggi. Oke. Sip. Nah, gitu. Jadi, mulai aja ngerjain langsung, mandiri. Nanti kalau ada apa-apa, kita bisa mention kita di chat atau langsung open mic nanya. Oke, kalau ini udah. Sampai mana nih, Mas Anggi? Ketiga ya? Ini baru yang ketiga. Mas Anggi kayaknya udah terbiasa baca dokumentasi, Mas. Iya, keren nih. Mas Anggi sama Fatur Rahman ya, Adrian. Layarnya Mas Adrian mana? Belum share screen. Coba. Mas Anggi terus aja, apa namanya, di share screen-nya. Nanti kita bisa pindah-pindah layarnya kok. Mas Fatur Rahman-nya tinggal share screen-nya ya. Oke, dilanjutin aja Mas Anggi kerjainnya. Saya mau cek dulu grup yang sebelah. Share screen. Gimana ini? Oh, iya. Mas Diki atau Mas? Mas Diki boleh share screen-nya. Langsung nggak apa-apa. Udah di open kok. Apa? Udah available untuk multiple participant. Bisa layarnya masing-masing share screen. Nanti kita gantian gitu ya, Mas Norman ya. Kita kerjain bareng-bareng. Kerjain bareng-bareng. Kalau di kamar sebelah, itu udah mulai tuh Mas. Siapa tadi? Mas Ardian sama satu lagi. Itu yang lagi share screen. Ayo dong. Nah, bisa. Nah, terima kasih Mas Diki. Mas Diki sudah sampai bagian atas ya. Oke. Yuk, kita kerjain. Kira-kira kalau dari sini apa yang bikin bingung? Ini unduh yang maksudnya apa nih, Pak ya? Unduh font awesome di bawah. Oh, unduh ya. Kalimatnya unduh ya. Bentar. Sebenarnya bukan unduh ya sebenarnya. Coba kita lihat ke speknya di scrolling ke bawah coba. Script. Bukan spesifikasi tadi udah benar, tapi di scroll ke bawah. Nah jadi kalau ini kan ada kelihatan tuh ada icon Facebook ya, icon Twitter ya. Gitu. Nah itu dapatnya dari dari iconnya Font Awesome. Jadi kita coba ke atas. Oh iya, tapi bukan yang versi sekarang, Mas. Ya kalau mau lihat panelnya itu ada di situ memang. Tapi kita dari spesifikasi aja. Oh iya, Pak. Dari atas. Itu kan, nah tuh ada iconnya. Nah sebelum bisa nulis itu kita harus nyambungin dulu CSS-nya kita dengan CSS HTML kita dengan CSS-nya Font Awesome. Coba ke atas, ke scroll lagi spesifikasinya, kalau nggak salah ada di atas. Nah itu di atas. Yang cara memuat Font Awesome, yaitu itu yang dimaksud Font Awesome di situ. Nah gitu, gitu maksudnya. Baru sekarang kita bisa bikin elemen-elemennya. Pertama apa tuh? Coba gambarnya biar kelihatan. Oke, berarti kita perlu apa nih? Perlu heading 1. Heading 1, Pak. Ya kan? Ketik belajar coding. Mau dibuat teksnya dulu ya, Pak ya? Ya, boleh. Jadi teksnya itu adalah heading 1 kan, kelihatan di situ ada heading 1, kemudian ada paragraf. Paragraf. Ya, paragraf 1 yang tulisannya belajar itu kan? Belajar coding ya? Project adalah bukan yang project adalah kalau headingnya ada dua, yang satu belajar coding, yang satu lagi belajar menjadi lebih kreatif. H2 berarti Pak ya? H1 tetap. Oh. Cuman ada dua. Atau bisa dibariskan jadi dua, jadi BR di belajar coding titik spasi BR, nah itu boleh. Kemudian H2 lagi belajar menjadi kreatif.
Oke. Terus kemudian ada deskripsinya yang agak panjang, itu kan tulisannya yang ini itu ya. Baru paragraf. Benar kan? Coba kita lihat di gambarnya. Ya, itu yang kecil. Nah, yang itu paragraf. Oke. Vivi gimana Vivi? Mas Fadil udah bisa share screen-nya? Kalian ditungguin. Lanjut aja Mas Vicky. Nah, terus apa lagi tuh? Ke nih buat link-nya itu kan apa? Tombol-tombolnya. Eh, itu masih ada ya? Kami menawarkan. Oh, berarti ya. Ada dua paragraf ya? Itu dua. Dua, jadi bisa dua paragraf atau dua baris. Jadi satu dalam satu paragraf bisa dibikin dua baris. Di enter bikin BR kemudian nah itu. Oke. Nanti kita benerin. Yang pasti elemennya ada dulu. Nah, semua ini harus diwadahin kan. Ini kan bagian atas. Berarti kita kasih div top ya misalnya, top wrapper lah. Bikin div dulu. Nah, itu di cut. Ya, di cut kita bikin div, masukin situ. Div. Nah, gitu. Kasih nama div-nya itu adalah kelasnya, kelas sama dengan top wrapper. Gitu ya. Top wrapper. Wrapper apa si pembungkus. WRAPPR. Atau apapun sebenarnya. Tapi sama saja. Nah, boleh. Nah, terus udah ya. Nah, karena kita tahu juga di situ ada bakal ada tombol ya. Boleh. Iya, Pak. Tombolnya. Nah, tombol. Nah, tombolnya itu tapi berupa tautan ya. Enggak beneran button-button ya, tapi tampak seperti tombol ya. Iya. Oke, jadi kita pengen pisahin tuh yang tulisan-tulisan, yang button-button. Berarti kita ini dibungkus lagi. Untuk tombolnya kita bikin bungkusnya dulu. Div. Oke, nah, kasih class misalnya button wrapper. Ya, boleh. Sip. Nah, baru kita isi. Isinya ada berapa tuh? 1, 2, 3. 3, ya. Daftar 3 dulu. Anchor berarti. Anchor. Anchor-nya 3. Ininya harusnya ke, ya. Ke, ya, situ aja. Ke tanda pagar aja. Apa? Ke tanda pagar. Awas dulu. Tapi pasti aja di... Ada nggak sih? Nggak ada. Lihat bawah. Scroll. Nggak ada, Pak. Ikonnya aja ya. Ya udah. Kita copy paste dari web sebenarnya aja. Daftar dengan email, daftar dengan Facebook. Oh, gampang lah. Daftar dengan email. Ya. Terus copy paste atau Ctrl D 3 kali. Tadi. Ctrl D. Tapi di anchor tadi, Ctrl D, huruf D. Nggak bisa, Pak. Ini saya, Pak. Apa ya? Di block dulu, baru Ctrl D. Malah gitu. Oh, nggak bisa? Oh. Iya, saya nggak, ya, nggak tahu kenapa. Ya udah, copy paste aja. Berarti anchor masih, Pak, ya? Ya, yang anchor-nya masih 3 kali. Daftar dengan Facebook, ya. Oke, sambil nunggu ditulis, saya cek dulu sebelahnya. Sebentar. Ini kayaknya ada sedikit kendala. Apa nih kendalanya? Ini, Mas. Nyampe mana nih? Content section. Ini punya saya, ini yang harusnya kayak gini harusnya. Berarti kurang ke kanan. Itu kanan kan maksudnya. Mungkin dari kontainer ya, Mas ya? Masukin ke kontainer ya. Terus coba kita lihat kodenya. Kenapa? Kodenya dilihat. Ini HTML. Container, section title udah, content item udah,
CSS-nya gimana? Ini kayaknya emang kurang ke kanan sih, Mas. Tuh. Kurang ke kiri, salah. Terlalu ke kanan. Ya, coba di scroll sampai tulisan lesson. Kelihatan. Nah, turunin. Tulisan lesson-nya turunin lagi. Scroll-nya ke atas berarti. Ya, stop, stop. Kalau yang di your result, coba ke atas. Your yang paling atas, yang paling atas. Nah, nah, nah. Oh, oke, okay, oke. Okay. Yang paling atas ke atas. Nah, biar terus ke bawah. Gini. Biar tulisan lesson-nya kelihatan. Nah, stop. Nah, sekarang si baris yang bawah yang benar, yang expected result, itu yang di-scroll biar cuma kelihatan si warna-warna itu. Warna 4, warna itu. Nah, gini. Ya, ke atasnya lagi. Terus lagi. Enggak, ke bawah lagi, sorry. Ke bawah. Lagi. Nah, itu kan kelihatan ya? Gesernya beda ya? Maksudnya terlalu iya, kiri. Ya. Terlalu ke kanan ya? Terlalu ke kanan, harusnya ke kiri maksudnya. Berarti... Oke, okay. Itu berarti apa tuh? Kita cek lagi spesifikasinya aja. Spesifikasinya kan minta dari ujung kiri itu 80 kalau nggak salah tulisannya. Nah, itu yang mana tulisan 80 itu mana? Berarti di mananya? Berarti si kontainer. Wadahnya, kontainer. Wrapper ya? Kontainer? Margin itu kan wadahnya, misalnya header berarti headernya. Oh. Nah, ini kan kalau ini apa? Ini bukan header, ini apa? Namanya apa tadi? Lesson ya? Iya. Thanks. Oh iya, itu marginnya 100, harusnya 80. Coba, jadi 80. Nah, udah oke kan? Iya. Oke, sip. Terus bordernya nih kak, bordernya dia kepanjangan. Bordernya kepanjangan? Emang panjang? Enggak. Dia kayak keluar dari wrapper-nya gitu. Tapi di expected-nya memang keluar nggak? Enggak. Enggak keluar ya? Oh, ini 71 ya? Saya baru. Ini 71. Iya, okay, 71. Okay. Oh, belum di sebelah selesai. Lagi 72. Tinggalan tadi. Oke. Okay. Ya, nggak apa-apa. Dulu. Jadi kalau border-nya itu sih... Emang sampai pojok, coba lihat di expected result. Enggak ya? Oh, enggak sampai. Oh, berarti dia ngikut. Weight-nya itu punya lesson. Tulisan lesson itu kan H3 kalau nggak salah. H3-nya. H3-nya. Saya pakai kelas lesson detail sih. Oke, enggak apa-apa. Tapi section title ini atasnya apa? Coba lihat sebelumnya. Section title 3. Contents. Content nah, apa sudah? Coba lihat di spec ada contents itu ada width-nya nggak ya? Di mana? Di spesifikasi. Spesifikasi. Itu yang tombol yang banyak. Di tengah bawah. Di tengah bawah ada icon. Itu oh, yang, ah itu, yang spesifikasi. Dia nggak menyebutkan, dia hanya bilang batasnya sampai H3. Harusnya nggak jadi isu sih. Tapi kalau pengen dibenerin, itu berarti width-nya disamain sama atasnya yang mana itu ada di chapter sebelumnya. Tapi sekarang coba pencet dulu submit.
ini. Nah, itu apa tuh? Ini ya, Mas. Ini, Kak. Ini sama ini. Ya, lebih gitu ya. Bentar, ini suka ini. Coba dicek dulu kalau nanti agaknya coba pencet show grid, show grid berapa kotaknya, kotaknya udah benar pas. Udah ya sebenarnya kelihatannya. Oke, support. Sekarang aku cek dulu ya. Masnya cobain ini di chapter 3. Kontennya berarti tiga, satu, tiga ya. Aku sambil lihat di yang sebelahnya dulu. Cuman kita ngalamin gak yang sama. Gimana? Paddingnya 180 sama 100. Paddingnya. Buat ukuran teksnya dulu kayak saran satu. Font size-nya 45 letter spacing 5 pixel. Letter. Ya satu ya. Oh, bukan, maksudnya huruf E dulu, letter. T-nya yang double. Nah. Oke. Okay. Ya. Satu. Lihat dilihat dulu itunya. Apa? Jadi buat kelas-kelasnya tadi. Jadi bottom wrapper. Oh, oke. Okay. Ya, nggak apa-apa. Namanya nggak apa-apa. Yang penting jelas, udah benar. Ada kurang satu tuh. Di baris 20 sama 21 harusnya ditambahin satu hal. Tulisan tuh kecil banget sih. Tapi ada tulisannya P. Yaitu isinya atau. Oh ya, sini ya. Tahu itu A-nya kecil apa gede, ya udahlah sama. Selanjutnya adalah yang apa tuh, yang banyak 10 10 10 itu udah belum, itu di bagian ini buat ya top wrapper. Paper itu bawahnya 100, atasnya 180. Itu 180 kan? Ya, 180. Margin berarti apa ya? Ya, Kak, ya? Margin. Padding. Padding ke dalam ya. Tapi ngomong-ngomong ini background-nya udah ada belum? Belum. Jadi ada banyak cara, tapi kelihatannya kalau kayak gini, ini top paper-nya satu background-nya kan, terus kemudian baru tulisan di atasnya. Ya benar, berarti mbaknya tadi, Mbak Vivi tadi, pakai padding. Padding. Wih, jangan-jangan Mbak Vivi udah selesai nih.
Coba pindah dong. Ya. Ya. Mulai. Ya. Headingnya berapa? 180. Loh. Nggak usah di-stop, Mas Diki. Oh ya. Dan nanti bisa pindah-pindah. Maksudnya nanti share aja. Oke, lanjutin aja. Mas Diki, padding 180 dari atas, 100 dari bawah. Berarti padding top sama padding bottom. Sisanya 0. Kalau mau nulis ya, berarti paddingnya 0. Kiri kanan. Kiri kanan. Benar, kiri kanan ya. Padding bottomnya 100. Padding kiri 0, padding kanan 0. Gitu. So, ditulis lagi, Pak ya? Kalau sebelumnya udah ada, jadi harus. Tapi kalau sebelumnya nggak ada, ya memang dianggap 0. Oke, sekarang backgroundnya biar kelihatan. Ada background. Background image sama tipe ukuran background image itu, yaitu cover ya, biar bisa menutup semua, menyelimuti. Background image ya. Pembayarannya bebas tuh. Harusnya putih. Kalau URL maksudnya. URL betul. Kurung petik. Ya boleh itu langsung. Boleh. Sip udah berapa? Titik koma. Semikolon. Warnanya. Warna. Color. Kalau warna tulisan color. Kalau warna background berarti background color. Terus ditaruh ke tengah. Coba lihat. Benar nggak? Pengen ke tengah kan? Di tengah kan? Oh, tuh. Di tengah berarti text align. Center. Center, benar. Enggak, lepas nih. Udah, sip. Sisa apa nih? Sisa anchor ya? Ya, anchor. Nah, anchor-nya ini kita udah kasih kelasnya belum? Udah. Belum ya, belum semuanya. Jadi, button sign up-nya harusnya masing-masing kan sama-sama button semuanya. Maksudnya semuanya bentuknya sama, bedanya apa? Warna kan? Ya, jadi dikasih kelas button aja di setiap anchor-nya itu button. Nah, itu udah benar. Maksudnya itu biarin aja. Yang anchor-nya itu button spasi tuh. Bukan button strip. Nah, itu button spasi baru sign up misalnya. Terus kemudian kalau yang barusan button aja spasi Facebook gitu misalnya. Yang Facebook PTN aja biar singkat. Spasi. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya ada dua kelas. Jadi ada kelas button, ada kelas Facebook. Ada kelas button, ada kelas Twitter, ada kelas sign up di dalam satu elemen. Nah, masing-masing itu kita urusin dulu bentuknya, yaitu kelas button. Button itu lihat dari spesifikasi lagi bentuknya gimana. Enggak, di bawah, maksudnya di gambar button itu kan berarti ada paddingnya berapa tuh, ada apa lagi tuh, apa enggak itu yang di tengah tuh yang tulis yang Facebook ini yang paling bawah. Nah itu kan berarti padding sebelah kanan 12. Padding baik. Dari mana 24? Sebelah kiri enggak ya? Kirinya
kiri kanan maksudnya. Kiri kanan 24. Atas bawah 12. Ya, sesuaiin ya. Habis itu baru ya. Oke. Coba lanjutin dulu, saya pin cek dulu yang sebelah. Tidak. Udah ketemu belum? Halo Mas Anggi. Halo. Belum. Oh, belum. Oke. Okay. Di sini-sini aja. Saya coba-coba, kita coba lagi. Gimana nih? Kita ulang lagi aja dari itu kan bagian lesson ya. Lesson itu harusnya paddingnya topnya 0. Yang paling ini ya, lesson itu adalah yang bagian. Jadi kan ada konten kan tadi, konten ya. Habis itu di bawahnya H3 kan, ke HTML juga. HTML juga, biar kelihatan. Jadi konten, terus kemudian H3-nya, habis itu baru, apa tuh? Konten item. Gitu ya? Nah, ini kurang tepat. Harusnya itu dibungkus lagi. Jadi, seempat-empat ini dibungkus. Dibungkus lagi, kasih nama apa aja. Silahkan. Kalau tadi kan lesson, sebetulnya lesson wrapper. Kalau ini apa gitu, apapun. Ya, pembungkus. Gitu. Namanya bebas soalnya, wrapper. Nah, terus. Nah, baru isinya. Nah, gitu maksudnya. Nah, si bungkusnya ini, dia kan udah ada aturannya di spesifikasi tadi, lihat. Tuh, kesemuanya, empat-empat ini punya batas 50 pixel dari border. Gitu. Jadi, lesson wrapper itu ada punya margin dari top. Berarti ya. 50 pixelnya dari atas. Jadi dari tulisan lesson 15 pixel ke bawah adalah padding. Terus dari wadah yang baru yaitu lesson wrapper ke atasnya 50. Coba ke CSS. Kemudian cari yang lesson title tadi udah jelas ya, 15 pixel ke bawah padding bottom. Margin bottomnya nggak ada, hilangin. Untuk baris strip itu 52 gitu. Itu di section apa itu di mana itu? Kan ada padding bottom 15 tuh, masih nulis misalnya. Nah di bawahnya nggak ada margin bottom. Nggak ada. Oke. Okay. Yang ada masih nulis lagi di baris berikutnya. Yaitu selektornya ke lesson wrapper tadi kan namanya. Pas lesson wrapper. Sandinya bisa kasih margin top. Nah itu yang 50 pixel sesuai sama spesifikasi ya. Gitu. Sip. Habis itu baru kita bedah lagi paling atasnya yaitu konten. Coba cek konten itu marginnya kenapa Mas Petromen? Kalau boleh share screen ya setelah satu ini konten ya apa konten. Oke. Height-nya 500. Nah tapi kan tadi pengennya lebarnya dibatasin ya, tapi kita kasih batas aja 100% deh, width-nya 100%. Kasih width, W-I-D-T-H, 100%. Nah, tapi margin-nya itu apa sih? Margin left aja ya? Atau gimana?
Top ya. Nah, topnya memang 100 pixel, tapi kiri kanannya belum. Kiri kanannya harusnya 80. Jadi margin top 100, margin left 80, margin right 80, margin bottom 100. Nah, Mas Adrian. Mas Adrian boleh, kayaknya ada kesulitan. Nah, Mas Adrian boleh share screen juga. Nah, Masnya Anggi nggak usah di stop. Share screen-nya nggak usah. Nanti kita pilih layarnya. Iya, Pak. Ya? Oke. Mas Anggi boleh nyesuaiin dulu. Itu kiri kanannya belum? Left right-nya belum berubah. Kiri kanan itu salah. Ya kan? Itu masih nempel. Itu ada yang nolin itu berarti biasanya. Margin top, margin bottom. 100. Ini 80. Nah, cobain. Aku pindah dulu ke layarnya Mas Petraman. Gimana Mas? Udah di layarnya Mas Adrian nih sekarang, Adrian Petraman. Pertanyaannya apa? Open mic aja Mas. Hurufnya kecil nggak baca. Apa bang? Add link to Google, oke. Nggak ada mic-nya, oke. Baiklah. Jadi pertanyaannya apa? Itu kok saya berbeda ini, apa ini? Jadi kalau yang ini mah cuma tambahin. Oh, yang lain tuh lagi ngerjain dojo Mas. Ya, kalau ini study. Gimana caranya tadi saya tiba-tiba kereset. Ya kalau udah kereset ya dikerjain lagi aja ini. Yang ini study ini. Tapi kalau Mas Paturaman pengen masuk ke dojo ya berarti tinggal pilih yang dojo. Masnya maunya gimana sekarang? Mau mengerjakan yang ini atau mau mengerjakan dojo? Yang dojo. Ya, kalau gitu pencet ke logo Proget di pojok kiri. Itu di layar. Atas logo Proget di atas kiri. Kemudian ke ada courses itu. Bukan yang itu. Di pojok kiri masih courses. Nanti pilih HTML. HTML dan CSS, pilih yang dojo atau di bawah tuh, yang baris 3. Nah itu. Itu dojonya ada 1 dan 2. Maksudnya mau yang mana? Jadwalnya kan tadi yang pagi, yang kok pagi sih? Yang sebelum ini udah ngerjain dojo 1. Oke, nah coba selesaikan ini. Oke. Bisa ya, Mas Adrian? Oke, selamat mengerjakan. Saya pindah layarnya ke Mas Anggi dulu. Mas Anggi sampai mana? Udah di layarnya Mas Anggi nih. Tinggal dipencet. Iya Pak, ini masih di sini. Coba dipencet kirimnya. Isunya apa? Oh bukan, yang sebelahnya. Ah. Submit. Submit dulu biar terjadi. Nah, itu diinfokan. Apa? Margin left require unit packs. Ya, pixelnya belum ditulis.
margin left 100 aja, itu harusnya 100 pixel. Dah. Tapi kalau nggak salah bukan 100 pixel deh, left-nya 80 deh. Iya, 80 mas. Kelebihan 80. Ya? 80. Left right-nya itu 80. Oke. Okay. Oke, selanjutnya. Kita udah ngurusin margin, kontennya, habis itu isinya dari H3. Bordernya udah benar ya? Kayaknya udah benar, 15 pixel dari atas, terus wrapper-nya udah. Kemudian lesson-nya udah float left kelihatannya, padding-nya udah benar. Apa lagi ya? Ini nih, dia nggak... itu terlalu bawah. Bawah ya? Padding bottom-nya kan? Bukan. Berarti dia terlalu bawahnya bisa banyak sebab, bisa banyak yang atasnya ngedorong ke bawah, bisa jadi kitanya yang lesson ini ke bawah, Kak. Terlalu bawah. Mulai lesson-nya terlalu bawah, lesson bottom. Margin top-nya memang 100 ya. Tapi sebelumnya apa? Coba. Sebelum contents itu lihat di index sih, Pak. Ke index HTML dulu, elemennya apa sih? Konten ya, Pak? Iya, konten. Enggak, sebelumnya. Main. Terus namanya main ya? Apa, Pak? Namanya main. Namanya. Iya, nama elemen sebelum konten. Oh, sebelumnya. Iya, main. Main. Baiklah, kalau gitu kita lihat di main. Di c-styleSheet.css tapi yang bagian main. Ya. Itu apa? Padding. Atas bawah 100, kiri kanan 80, Pak. Padding ya. Coba ganti sama margin. Nah. Oke. Oke nih. Udah oke, Kak. Submit. Udah oke. Coba. Coba submit dulu. Kayaknya kurang ke... Oh, udah. Selamat ya. Selamat melanjutkan. Mantap. Makasih, Kak. Kita ya. Pindah ke kamar sebelah dulu sebentar. Dilanjutin ya. Makasih. Iya, Kak. Sampai mana? Enggak pakai letter spacing. Loh, luar jarak ya? Kambingnya yang kerja menatuh, Pak. Kambingnya anak. Kayaknya buttonnya udah mulai bagus tuh. Tapi kok cuma satu, harusnya tiga-tiganya itu. Ya Pak, lagi prosesnya. Oh iya. Enggak, maksudnya jangan-jangan enggak kena. Apa kena enggak sama-sama belum, kelas button? Belum dibuat sih. Belum dibuat. Oh iya, udah. Kelas button-nya udah sih. Tinggal Facebook sama Twitter ya? Ya, itu salah. Facebook. Bisa ada cara nih, Pak ya? Oh. Yaudah, satu-satu dulu. Button dulu aja. Button-nya. Button Facebook tadi. Warnanya ambil biar kelihatan. Oh, iya. Dari spesifikasi, button, background color. Warnanya apa tadi? Biru, biru Facebook itu apa sih? Ya, di atas tuh. Twitter ya. Nah, itu yang ungu tuh. Nah, terus saya ke teman yang belum ada buat. 239B itu. Seru ya. 3B 599. Udah.
Oke, mantap. Oke, selanjutnya apa? Apa yang mau dibenerin sekarang? Ini Kak, jarak antara ini dan ini. Dua paragraf ini. Padding. Coba itu namanya apa? Nama elemennya? P. Paragraf. Oke, paragraf di situ. Kita lihat spesifikasinya margin ada margin nggak? Tiga. Oh, berarti sama. 3 pixel ya. Jadi margin top 20 gede banget. Oh, itu mah button, enggak apa-apa. Itu yang top wrapper P baris 26 36. Nah, itu. 3 pixel aja. Terus ada tulisannya tuh, kalau enggak salah opacity ya. Oh enggak ya? Enggak. Oh itu mah button ya? Itu yang button. Opacity. Oh enggak, itu ada tulisan di atas tuh. Di spesifikasi bagian atas. Warna putih katanya dengan opacity 0,7. Berarti P-nya itu kan deskripsi ya maksudnya. Jadi dia opacity 0,7. Enter. Opacity. Nulisnya. Opacity. Pakai Y. Oke. 0,7. Oke, udah lihat dulu di apa? Udah bagusan ya. Cuma buttonnya jadi nempel gitu ya, lucu. Lagi yang benerin berarti. Oh, H1-nya belum. Nah, satu dari itu opacity-nya juga 0,7. Kan tadi sama. Iya. Font-nya sudah, letter spacing 5 udah, margin bottom 10 udah. Misalnya, sekarang button-nya, kenapa button-nya nempel? Dari atas itu harus sebesar... Nah, itu 20 pixel. Dari top. Oh, bukan. Itu mah button-nya. Kan ada wadah button-nya. Jadi wrapper-nya tadi yang kita buat itu. Coba di indeks HTML-nya kelihatan namanya. Kan kita bikin button wrapper. Nah, itu belum ada. Coba. Tulis di atas .btn. Baris 40 berarti. 40. Nah, barisnya 40 di enter. Sorry, bukan. Baris 42, ya sekarang, nah gitu maksudnya. Dot, apa tuh namanya itu? Button wrapper. Itu pasti aja namanya. Oke, okay. Isi dengan marginnya atas bawah kan? 20 dan 20. Iya, 20. Jadi margin atas 20. Margin top ya. Yang lainnya 0. Margin bawah 20, yang kiri kanannya 0. Itu saja margin left 0, margin right 0. Biar pasti ya. Nanti kalau kita pengen rubah kan angkanya jelas. Nol, kalau nol bisa nggak pakai pixel, nol aja. Oke, coba kita lihat dulu, harusnya udah agak mendingan. Udah turun ya, nggak nempel. Oke, terus apa nih? Kayaknya ada yang kurang di button wrapper. Ada tulisannya ya? Kita ke indeks lagi kok ya elemennya apa sih? Dibuat wrapper A ada P. Oh ya P-nya sendiri ya. Di P ini punya apa? Wrapper, button wrapper. Punya 10 pixel itu udah. Bukan button wrapper tapi button wrapper P berarti.
di bawahnya di enter tulis lagi kelas button wrapper tapi spasi dengan elemen p. Nah, baru diatur. Itu margin 10 ya kalau nggak salah. Margin. Ya, margin. Margin dari atas bawah, ya kan? Itu atas bawahnya. Margin top 10, bottom 10. Sisanya 0. Sepuluhnya piksel ya, jangan lupa. Kalau 0 aja yang boleh nggak pakai satuan. Habis itu baru kita masuk ke button-buttonnya. Ini sambil dilihat hasilnya. Belum pengaruh ya. Mungkin ada yang kurang nih di button color inline. Oh iya. Dia belum jadi block. Sifatnya, sifat buttonnya itu belum jadi inline block. Kita rubah dulu biar bisa kayak gitu namanya di anchor tadi, anchor button coba, yang itu udah benar tulisnya display, display, display titik dua nama ininya inline dash block, block bel block ya betul. Coba lihat dulu, nah kan. Jadi dia horizontal tapi block gitu. Cuma ukurannya kurang pas ya. Kayak lebih gendut ya. Kayak kurang padding gitu. Atau kelebihan malah. Ukurannya apa tuh? Jadi block. 12 sama 24. Bener gak? Padding 12. 24-nya mana 24? Salah. Itu kok 20 ya? Nah, 12-nya itu adalah atas bawah. Yang 24 kiri kanan. Boleh. Nah. Kalau gitu. Terus opacity, opacity. Itu harusnya ada opacity tadi. Opacity-nya 0,8. Jadi dia nggak terlalu jelas. Transparan. 0,8. Nah itu. Titik koma. Oke, sip. Kondisi normalnya? Yang ini, Pak? Ya, itu kondisi normalnya 0,8. Justru pada saat kita hover, baru hovernya baru jadi satu gitu katanya. Jadi kita bikin apa baris baru di 864. Ini. Ya di situ titik button. Tapi yang situasinya hover. Jadi titik dua hover. Nah, hover hover ya gitu. Baru perawal opacity aja yang diatur di sini. Yang lainnya udah sama. Opacity satu. Nah, sip. Tapi kayaknya ada yang kurang juga nih. Tapi sebenarnya kita pengen cek dulu di kenyataannya di layar. Lambang ini yang belum. Ya, lambang. Sama kalau lambang itu udah ada. Tapi kurang ke kanan sedikit ya. Oh iya, berapa tuh? Oh, enggak. Iya sih. 5px. 5, oke. Berarti 5 pixel ditaruh di coba kita lihat di sini button kelasnya FA FB. FA. Berarti kita pakainya kelas FA. Bawah sini. Ya, bebas. .fa. Itu dikasih apa tuh? Dari kanan right. Nih. Dari kanan. Ya, dari kanan dari icon tersebut. Jadi margin right ya. 5 pixelnya margin right. 5. Enggak gitu, langsung aja titik 2 5. 5 pixel. Ya, coba kita lihat. Oh, ini caranya belum. Apanya yang belum? Jarak antara P dengan button. Oh, harusnya gimana? Berapa? 10.
Ya 10. Berarti di sini. Tadi 10. Kayaknya bukan itu. Bentar. Satu-satu. Kita kasih. Tadi kayaknya masih kotak deh. Coba lihat batunya kotak nggak? Harusnya ujungnya nggak sudut gitu. Iya, masih kotak. Sudut ya. Nah, berarti terus radiusnya tambahin. Di kelas button, radius. Border radius. Sorry. Bordernya yang kita kasih lengkungan. Border strip radius. Dikasih tulisannya di situ. Solid. Enggak, ini cuma sekian pixel. Sekian pixelnya coba lihat di spesifikasi. Yang tulisan Facebook tuh kalau nggak salah ada tulisannya. 4 pixel. 4, ya oke. Okay. 4 pixel. Oke, okay, hampir beres. Apa lagi? Di jarak antara paragraf atau dengan tulisan atau ya. Berarti P. P. Okay, masih pasang juga. Batang wrapper. Coba ambil kelasnya, jangan-jangan dia tidak tertarget juga. Baris 18, nama kelasnya coba di-copy aja. Namanya aja. Enggak, iya. Namanya aja, button. Ya, copy. Terus, kayaknya kita udah ada tuh di atas tadi. Yang ngurusin P, tapi biar yakin tulisannya. Nah, itu. Tulisannya coba di-paste dulu ke situ. Paste. Nah, pakai titik. Titik. Tanda nah. Titik. Oh, deh. Coba lihat. Tadi enggak, salahnya udah ada ya. Salah apa? Salah nulis. Salah nama, ya. Salah nama. Salah target. Coba dikirim. Kayaknya udah. Emang ada lagi? Belum, jarak antara itu udah. Oh, ada lagi ya? Hmm. Apa katanya? Headingan. Oh, itu jelas. Punya kita masih jelas. Punya dia agak transparan. Opacity-nya turun ke. Berarti opacity turun ke. Mantap. Opacity punya H1. Punya H1 dari Top Wrapper. Itu ya, Ben. Berarti Top Wrapper. Cek lagi apa tulisannya. Salah atau gimana? Top Wrapper 0,7, benar ya? Sama. Top Wrapper 0,7 H1. Opacity. Itu koma, Mas. Itu nol. Itu masih nol. Harusnya dia titik. Nol titik. Iya, Kak. Coba lihat. Ya, udah. Mirip. Oke. Kak, boleh ada tips nggak, Kak, untuk bedain marking sama apa padding? Soalnya saya agak sedikit susah gitu cara bedain. Oh, iya. Tuh. Itu wajar. Maksudnya saya juga sampai sekarang masih milih gitu di antara dua itu. Tapi yang paling jelas pengetahuannya, Kak, margin itu adalah yang paling luar. Ini di luar garis, luar banget gitu ya. Kalau kita ngeprint kertas kan, suka ngeprint kertas. Nah, itu margin itu dari luar kertasnya. Dari luar kertas ke tapi kalau padding itu dari kertas itu, sisi garis itu ke dalam, itu padding. Nah, jadi di sini kita milih ini jadi padding atau enggaknya adalah ketika kita pengennya marginnya tetap di situ, berarti kita kasihnya padding. Tapi kalau pengen marginnya yang geser, berarti titik nol ikutan geser gitu. Jadi tergantung tujuannya Mas tadi. Oke, ini kirim dulu coba. Berhasil kan kita? Selamat ya. Oke, saya pindah kamar dulu, lanjutin dulu ya. Hebat nih. Sampai mana? Salsabila gimana? Lagi masih di sini, Kak. Masih di puter. Masih di puter. Siap. Apa nih? Sebutannya?
itu belum dikasih margin kayaknya itu. Ini ya. Margin dari kontak, bukan, bukan, dari seluruhnya, dari kontaknya. Ya kontak aja berarti. Kenapa namanya yang paling atas? Kontak form, oh ya itu namanya, baiklah. Kontak form, kasih margin kiri kanan. Margin left, berapa tuh? Coba cek spesifikasinya. Kalau nggak salah 80 ya? Ya, 80. Kiri kanan 80. Atas bawah 100. Kalau mau nulis langsung, berarti kan ingat kan, margin titik 2, top, bottom, left, right. Jadi margin 100 baru 80. Ya, gitu. Oke. Udah masuk ke tempatnya, terus apa? Yang mau diurus dulu, apa? Kontak asnya udah benar tulisannya. Itu ada tanda merah, tanda silam di baris berapa itu? Apa tuh salahnya? Unexpected. Oh, dua kali. Oke, sekarang lihat dulu spesifikasi. Bottom ini ya, bottom kontak. Button, yang kirim ya maksudnya? Iya. Yeah. Yang send, oh itu. Berarti sebelumnya, karena kita punya dua elemen, jadi di dalam kontak as ini kita punya dua, yaitu input sama text area kan? Iya. Yeah. Nah, tapi input yang satu untuk pengisian, yang input yang satu lagi untuk pengiriman ya. Nah, berarti kita urus dulu yang pengiriman. Apa udah? Coba lihat di style sheet-nya. Udah ada belum input sama text area? Udah ada. Nah, yang di atas itu. Oke, udah. Nah, sekarang baru kita kasih yang urusan untuk kirim. Yang kirim harus dikasih nama sendiri. Namanya apa? Context submit. Oke. Context submit ini lihat spesifikasi minta warna udah font size-nya font size 18 warna teksnya udah background-nya warnanya udah. Oke, tapi lebarnya belum sepertinya belum. Heading. Ini ada yang kurang. Headingnya 20 ya? Iya. Yeah. Udah. Oh, udah. Bentar. Headingnya 20 di... Harusnya udah. Lalu apa lagi ya? 10 itu dari itu. Size. Coba lihat dulu layarnya. Lewat browsernya. Apa? Lihat, nah itu apa sih? Kayaknya ada yang beda. Mungkin namanya kali. Coba cek lagi namanya. Jangan-jangan namanya nggak kena. Jadi tidak tertarget. Oke. Okay. Kasih nama yang lebih. Atau copy paste aja namanya maksudnya ya. Button. Backgroundnya udah, itunya udah. Border color-nya mungkin harus input kali ya, ini saya button. Ngaruh nggak kak? Oh button. Yeah. Ngaruh. Oh ngaruh. Kan tadi tadi kita jelasin, saya nggak lihat HTML, nggak kulihat baca. Jadi ada dua input, yang satu input untuk nulis, yang satu input untuk submit. Jadi tulisannya adalah input, tag-nya input. Okay. Kalau pakai button itu propertinya beda lagi untuk kita atur.
Bukan nggak boleh dalam arti nanti pas praktek dibikin sendiri nggak boleh, bukan, boleh. Cuma cara dia nggak buat. Nah, kasih namanya kelas. Oke. Nah, itu agak berubah kan? Nah, terus kita pakai paragraf ya? Enggak usah. Enggak usah. Kan udah. Udah. Lalu kita kasih value enggak? Nah, value-nya adalah apa tuh? Send ya. Udah. Oke. Oh. Nah, ini Kak, dari kontak as nih. Si kontak as itu H3. Dari border ke bawah nih enggak ada padding ya? Eh, margin bottom ya enggak ada ya? Oh, berarti okay. Itu harus pakai padding. Padding ya. Heading di border, Kak. Di H3. Di H3-nya yang tulisan kontak as namanya apa? As nanti select title. Oh, saya belum bikin buat si H3 itu. Oke. Biar nggak bingung, itu penulisannya lah. Kasih nama sectionnya sebelumnya apa contact misalnya ya, baru kemudian H3 atau contact dot baru kelas yang berikutnya. Ini kan contact form, jadi dot contact form spasi dot section title gitu, jadi kita nyarinya gampang dot contact form kan tadi namanya yang atasnya section title ya. Iya, maksudnya atasnya. Ini. Ya, contact form kan. Nah, terus baru di spasi ke section title gitu. Contact form spasi titik section title. Gitu. Baru isinya. Isinya apa? Isinya adalah font size-nya. Isinya adalah border-nya. Font size-nya 28 pixel, tuh kelihatan. Coba font size 28 pixel. Suaraku jelas kan ya? Iya, jelas Kak. Oke. Okay. Terus border bottom 2 pixel BEE 7EC itu. Biasanya nggak ditulis, tapi kalau tipe border itu banyak. Ada yang solid, ada yang dashes, ada yang dots. Yeah. Jadi border 2 pixel solid, baru warna. Kemudian. Oke. Okay. Itu lagi ya. Apa tuh? Padding bottom. Oke, okay, nah di padding button-nya kan 15 pixel tuh. Oke, okay, sip. Udah, coba lihat dulu. Udah turun kan? Oke, okay, cuma belum banyak yang diinginkan. Kayaknya dia bikin kotak mulu deh. Karena border aja, harusnya border. Oh iya, bottom. Border bottom ya, Kak? Iya. Kalau border berarti semuanya, top, left, yeah, right. Kalau border bottom, nah, bawah aja. Habis itu baru yang urusan yang bawahnya, yaitu tadi. Nah, ini udah. Terus apa lagi? Yang email ya? Iya, dia kurang dorong ke bawah. Nah, ke bawahnya itu tulisannya 50 tadi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat. Kayak 50 berarti 50 dari P itu. Ada, maka kita punya wadahnya. Jadi yang email ya. Coba kasih nama. Yang tulisan email itu kasih nama kelas, kelas apa gitu, email misalnya. Nah, udah. Habis itu di target contact form.email.
dikasih tuh margin top 50 gitu. Oke. Okay. Ayo, ayo. Ya, oke okay kan? 50 pixel dong, pixel, pixel. Iya, iya. Pixelnya belum? Salah-salah. Oke, udah mirip kan? Apa ya, ya. Kirim dulu aja, nanti dicekin sama, sama editornya, pencet submit. Iya, iya. Tapi kayaknya memang ada yang kurang. Oh iya. Tuh. Apa tuh? Oh, dia ke terlalu bawah. Seluruhnya malah terlalu bawah. Dari kontaknya terlalu bawah. Berarti kontaknya itu marginnya 180 udah ya kontak formnya. Kalau dianya udah berarti yang sebelumnya yang salah. Yang di lesson. Di lesson. Konten ya? Konten namanya. Okay. Ah iya, konten. Coba lihat dulu kontak form. Kita kayaknya ada kelebihan. Kontak form baris ke bawah dulu. Bukan. Style sheet-nya ke bawah. Ya. Enggak. Kalau yang lesson itu konten height-nya 500 pixel aja. Ya. Nanti top-nya 100. Bottom-nya 100. Ya. Height-nya 80. Ya. 80. 100% udah. Berarti kalau bukan salah dia, berarti apa ini ya? Bawahnya lagi, Kak. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi adalah item. Lesson wrapper ya? Lesson wrapper ya? Wrappernya itu punya margin top aja? Iya. Oh, benar. Oh, itu. Tuh. Itu salahnya cuma satu baris. Tuh. Di konteks konten item P. Salah. OP sih. Contact form. Contact form, ya. Yeah. Baris yang pertama, padding top itu nggak usah ada. Oh. Karena tadi udah diambil sama margin 100 sebenarnya. Coba. Ini ya. Oke, maka berhasil. Berhasil, Kak. Oke. Mantap. Sepertinya waktunya udah habis. Bertepatan iya, dengan Pak. Suksesnya Mas Anggi. Jadi kita kembali ke itu ya, ke room utama ya. Iya, Kak. Oke. Seru juga ya, Mas Anggi. Iya, Kak. Saya ketinggalan tadi. Apa? Teman-teman yang lain mana nih? Mas Adrian gimana tadi? Udah lanjutin? Oh iya, nggak ada ini ya. Nggak ada mic. Lupa. Masih lanjutin. Iya. Ngomong teman-teman yang lain nyangkut di mana? Masih di Salsabila. Mas Niki gimana Mas Niki? Seru ya? Udah sampai tamat belum? Mohon maaf ya. Belum. Waktunya memang dibatasin sekarang. Jadi kita harus kembalikan ke moderator Mas Aldi. Tapi nunggu teman-teman ngumpul dulu. Kayaknya belum semuanya kembali ya. Kakak boleh bentar enggak? Ma Anggi sama Fadli, Vivi, Vivi mana? Itu ada Vivi. Oh, udah. Berarti udah semua ini? Belum.
Kak, boleh. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kak, boleh bentar gak, Kak? Mau share screen bentar. Boleh, silahkan. Bagian yang ini, Kak. Lanjut. Ini jarak. Jaraknya ini. Ini di mana nih? Header latihan 2. Oke. Okay. Kan yang lebarnya antara ini dengan ini kan 1170. Sambil teman-teman isi survei ya, itu ada di misalnya di ngirim di kolom chat. Apa? Ah, yang lebarnya 1170. Kenapa? Ya, teranya apa namanya nih, Kak? Karena soalnya saya lain dia, enggak. Oh, nggak nempel ya? Okay. Nggak nempel. Tapi nempel. Itu udah ada belum? Width 1170. Itu harusnya di... Sini. Lihat HTML-nya dulu. Namanya apa, di Mas? Kalau di saya bisa beda. Namanya header container berarti. Kalau di Mas. Container, dari header terus container. Belum ada ya? Oke, berarti bikin aja di atas, di style sheet, kan ada header, habis itu container. Di baris 5, berapa itu? 3, 1, ya. Header, spasi, container. Nah, bukan pakai titik ya. Kalau headernya, masnya kan bikinnya pakai tag header biasa ya. Nah, berarti benar kan? Tadi header, nah itu berarti tag, jadi namanya tag. Tulis saja header biasa spasi titik container. Kemudian baru dikasih width sekian. Berapa tadi? 1170. Pixel ya. Nah, baru dikasih marginnya ya. Kalau nggak salah di situ ada disuruh ke tengah. Jadi marginnya margin center. Ya, margin zero auto. Jadi marginnya 0, atas bawah 0. Baru kiri kanannya auto. Margin titik 2, 0, spasi auto. Ya. Coba lihat dulu. Udah ya? Sip. Oke. Okay. Cukup ya, cukup dulu ya teman-teman. Oke. Okay. Kita udah di penghujung acara. Nah, tadi teman-teman udah latihan bareng teman yang lainnya di breakout room. Juga tadi Mas Akti juga yang mengunjungi satu-satu room-nya buat mantau teman-teman semua. Nah, sebelum kita akhiri acaranya, Mas Akti bakalan ngasih short review dulu terkait pembelajaran workshop hari ini. Silakan, Mas. Apa ya? Kesimpulannya, teman-teman harus baca spesifikasinya ya. Kalau untuk dojo ya, khusus untuk dojo pelajaran hari ini, bahwa kita harus lebih teliti baca spesifikasi yang diberikan. Itu ada di pojok bawah ya kalau di project itu. Tapi kalau di kenyataannya nanti kan kita akan menerima semacam kerangka lah, kerangka acuan bahwa warnanya harus apa, sebesar tebelnya segimana, dan segala macamnya itu. Jadi mungkin ketelitian, terus kemudian baru, kalau belum hafal juga sintaksnya bisa balik lagi ke HTML tadi 1 dan 2 untuk lebih memperdalam, oh ini nama parameter lagi. Properties, nama properties-nya apa, kemudian ya diterapkannya di mana. Gitu. Gitu aja sih sebenarnya untuk HTML CSS, tinggal banyak-banyakin latihan dan tetap ngerjain yang di project.com. Oke, tetap semangat. Oke, kita udah sampai di penghujung acara. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti sampai hari ini, untuk pembelajaran selanjutnya itu teman-teman bisa ngikutin acara workshop selanjutnya, yaitu kita belajar tentang responsive web design. Nah, kali ini tuh teman-teman bakalan ngebikin gimana website yang teman-teman kerjain di Dojo 1 tadi dan Dojo 2 lebih responsif atau bisa dilihat melalui smartphone dan tablet.
Jadi jangan lupa untuk daftar, batasnya sampai 5 Agustus. Nah, nanti teman-teman bisa langsung kunjungin link yang tertera di halaman atau di layar teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada pengumuman pemenang untuk story Instagram. Nah, pemenangnya itu adalah akun Instagram dengan username Anggi STWNN. Selamat buat Kak Anggi yang sudah berpartisipasi dan menjadi pemenang, nanti akan dikontak oleh tim Proget. Oke. Nah, teman-teman yang lain jangan berkecil hati karena teman-teman masih bisa juga menang untuk story Instagramnya, tapi dengan syarat mengikuti workshop selanjutnya, yaitu tentang responsive web HTML CSS. Oke, sebelum kita akhiri, kepada teman-teman yang bisa open cam, langsung open cam, kita akan ada sesi foto bareng. Ya, buat teman-teman yang bisa open cam, langsung open cam aja, kita akan ada sesi foto bareng. Nah, ini udah nggak ada yang buka open cam lagi. Sebentar, oke. Oke. Kak Salsa, Kak Fadil, mungkin bisa open cam. Sekali lagi akhirnya open cam. Oke. Kak Salsa, apa bisa open cam sama Kak Fadil? Oke, 1, 2, 3. Cukup sekali lagi ya. 1. Oke, udah ada kesasa. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti program workshopnya dan jangan lupa untuk mengisi form surveinya. Dan semoga ilmu yang teman-teman dapat selama 2 hari ini dapat bermanfaat dan gak cukup sampai di sini, terus belajar dan menerapin ilmu yang teman-teman pelajarin. Dan kalau teman-teman punya waktu, langsung aja daftar di program selanjutnya untuk terus mengembangin ilmu yang udah teman-teman dapat selama 2 hari. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk workshop kita kali ini. Dan buat teman-teman yang belum menyelesaikan pembelajaran di platform Proget-nya, langsung aja diselesaikan sebelum limit waktunya habis. Dan semoga ilmunya juga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Terima kasih buat Mas Sakti selama 2 hari ini yang udah ngejai teman-teman sampai dojo. Sampai di sini, kita akhiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Something is wrong. Nobody else.